teman-teman. Video kali ini kita akan explore bagian hutan bakau. Jadi kita bersama ibu-ibu juga. Halo, apa kabar semuanya? Nah, di sini sudah lengkap semua atribut dari cerakjak. Apaan sih lu? Terus panoko, ada juga logistik sudah tersedia di sini. Nah, ini kita gunakan untuk ransum kita di hutan bakau sana. Kita akan panen dan makan apa ya, bekicot ya, keong ya, nggak tau lah jenisnya. Nanti terus tonton video ini guys. Ini lagi proses pembuatan sampan, jalan sampai tujuan. Kita sudah mulai memasuki hutan bakau dan ini sedikit susah dengan rumput ilalang, begitu berbahaya. Aduh, nggak bisa naik. Kita ketemu satu. Begitu ya Maya. Ini namanya apa, Ma? Menggu. Ini biasanya berapa dapat dalam satu hari? Berapa nah? Only one. Kita dapat satu. Mana, Mak? Oke. Ini apa namanya, bisa jadi mainan ya? Groy-groy kayak main kasti gitu. Dah. Dapat 3, lumayan ya. Lumayan. Jadi beda ya daripada di lokan sungai kita nyelam. Kalau di sini cuman gores-gores doang. Tak. Jadi kita hanya tahu. Yeah. Kalau di lokan sungai napas ditahan, yeah. Nyelam dulu. Yeah, kalau di sini cuman gores-gores gitu aja. Iya. Yeah. Bisa pakai tangan. Oh, cuman lebih bagusnya pisau atau anu ya, Kak? Mm-hmm. Hasilnya gimana? Oh, sudah ada panoko. Oh iya. Seperti ini situasinya. Cuman berlumpur sangat dalam setinggi lutut. Oke, okay. Di sela-sela bakau ini ya, berarti dia mudah ditemukan. Tidak begitu sulit. Woi. Seperti kubangan babi. Bah, ini babinya. Mana babinya? Ini. Oke. Ya, caranya hampir seperti main lumpur. Nah, seperti ini. Kalau mau yang berapa dapat? Cuman satu. Oke. Oh, ini dia. Pertamanya itu perkenalan dulu. Dikasih kita.
kita lanjut berburu umang. Iya, umang? Bukan, bekicot. Lilit. Ini sudah agak sedikit capek. Lanjut berburu yang ini lagi. Ini kok lukuk main?